بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat 92 Surah An-Nisa ayat 92 Surah An-Nisa ayat 92 ni hukum membunuh dengan tidak sengaja. 92 hukum membunuh dengan tidak sengaja. 93 hukum membunuh dengan sengaja. 92 hukum membunuh orang mukmin dengan tak sengaja. 93 hukum membunuh orang mukmin dengan sengaja. Jadi asal bunuh ni, asal bunuh yang dibenarkan qital, peperangan sesama orang Islam dengan orang kafir. Tak berlaku hukum bunuh sesama orang Islam. Tak. Sebab tu dalam Islam ni, bunuh sesama Islam jenayah. Dengan lagi jenayah tu, ada dua kategori. Secara tak sengaja atau secara sengaja. Kalau secara tak sengaja. Tu kata, wama kana li mu'minin. Tidak patut orang mukmin tu bunuh orang mukmin, tak patut. Hak yang berlaku ialah dalam kita orang mukmin bunuh orang kafir atas dasar apa ni? Qital. Jihad tajuk qital. Sebab itulah hukum membunuh orang sama-sama mukmin ni adalah antara dua, sama ada sengaja atau tak sengaja. Kalau tak sengaja, dia kata ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak patut seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin kecuali kalau khata'. Khata'a ni tak sengaja. Jadi tidak patut di sini maksudnya tidak mungkin atau mustahil seseorang mukmin membunuh saudaranya secara sengaja. Dan kalau berlaku, wa man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin itu dengan tak sengaja, khata'an tak sengaja. Ini dalam konteks Arab Saudi ni, kalau bawa kereta langgar mati dah ambil ayat ni. Maknanya tak kena balas hukum kisos baru dah balas bunuh, tapi papasan dia. Maka dia ni ialah fatah riu, maka hendaklah dia membebaskan
Hendaklah dia membebaskan, memerdekakan Raqabah, hamba sahaya yang beriman. Raqabah ini hamba sahaya mukminatin yang beriman. Jadi Raqabah ni mana bukan orang perempuan, seorang. Raqabah Tamarutah ni bukan orang perempuan yang menyambut minam kan. Tamarutah ni mana seorang. Seorang ni istilah-istilah apa tu, hamba sahaya ni dalam bahasa Arab ada Tamarutah, Raqabah. Seorang hamba sahaya yang beriman. Baik yang terbunuh tu lelaki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Dengar betul? Walidan, bukan wad-wad. Kalau kita mengapa tak perasan walidan, macam satu kataan, waliyatun. Kalau kita tengok perkataan berpasan, oh walidan. Wadiyah tu dia. Jadi dia ialah pembayaran sejumlah harta. Dia ialah pembayaran sejumlah harta kerana suatu jenayah terhadap satu jiwa yang terbunuh. Diaknya menurut As-Sunnah adalah 100 ekor unta. Seekor 100 ekor unta. Dia ada lagi orang yang ni, unta mana tak payah baca lah. Tapi 100 ekor unta. 100 tu ada bahagian 5 jenis-jenis unta. Siapa yang kena tanggung? Sama ada si pembunuh atau keluarga si pembunuh. Dia kata ditanggung oleh keluarga pembunuh, yakni para asabahnya. Baik usul atas atau furu' bawah, atas bawah. Kecuali kepada siapa nak diserah, kepada keluarga si yang mati tu, si mati. Kecuali ayyasaddaqu, kecuali keluarga si mati ni menyedekahkan separuh. Contoh, kita tak say 100 unta, kita nak 50 unta. 50 unta kan banyak. Mana sedekah tak sedekah, hak sedekah ni jatuh kepada keluarga si mati. Jika dia, si yang terbunuh itu, fa'in kana min qaumin, jika yang terbunuh itu dari kaum yang dimusuhi, fa'in kana min qaumin aduwwin lakum. Tadi kalau dia betul beriman, keluarga dia beriman. Hani yang terbunuh itu beriman, tapi keluarga ni adalah dari kaum musuh.
Fa'in kana min qaumin aduwin lakum. Jika dia yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu. Padahal yang kena bunuh tu beriman. Keluarga dia tu. Nanti kalau bagi duit ke dia, 100 ekor unta, dia guna duit tu untuk merayu orang Islam pula. Satu hal pula. Tapi kita sebagai pembunuh ni nak kafarah dosa kita lagu mana? Dia kata, kafarah dia ialah, wah apa tu? Fatah hariru. Mana yang apa tu, kena bunuh ni mukmin, tapi keluarga tu kafir. Dia ialah fatah hariru. Hanyalah memerdekakan budak, seorang budak yang beriman. Seorang budak yang memerdekakan seorang budak yang beriman. Sekat tu je. Tak bagi duit kepada keluarga Sumati. Sebab keluarga Sumati ni musuh. Nanti dia guna duit tu, dia boleh sejata. Tadi dia tu beriman yang kena bunuh tu. Tadi kan, yang kena bunuh tu beriman. Tapi keluarga tu, keluarga yang memusuhi orang Islam. Hak ni tak memusuhi, ada perjanjian. Wa in kana min qaumin, jika yang terbunuh tu orang beriman, tapi daripada keluarga kau, di antara kamu dan di antara mereka misal ada perjanjian. Mana sama dengan hukum terbunuh orang mukmin yang keluarga beriman, sama. Dia kata diaknya ialah musallamatun, diserahkan kepada keluarganya. Mana ada satu jumlah harta yang diserahkan kepada keluarganya. Walaupun keluarga itu kafir, tapi dia ada perjanjian kita. Dan watahariru, memerdekakan seorang hamba yang beriman. Watahariru raqabati mu'minah. Ini boleh buat graf. Kalau orang beriman, keluarga beriman, membebaskan seorang hamba dengan dia 100 ekor unta. Tapi kalau keluarga musuh, mereka kan hamba saja. Tapi kalau keluarga yang ada hubungan dengan ada perjanjian dengan orang yang beriman, maka sama dengan keluarga yang beriman. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati, maksudnya tidak punya hamba, sama lah dia tak ada hamba lah, atau tidak memperolehi hamba sahaya. Hamba tak ada, lepas tu nak cari hamba sahaya orang lain pun tak ada juga yang beriman. Atau tidak mampu membelinya untuk merdekakan. Menurut sebahagian ahli tafsir, puasa 2 bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran dia dan memerdekakan hamba sahaya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati, sama ada salah satu atau kedua-duanya, sebagai ahli tafsir, fasiyam, maka digantilah dengan puasa. Fasiyamun fa'alaikum, maka wajib atas kamu. Fa'alaikum tu
dia ada yang ini. Maka wajib atas kamu siam, puasa syahrain, dua bulan, mutatabi'ain, berturut-turut. Mutatabi'ain ini berturut-turut. Ini makna tabi'in, ini tabi'in. Tabi'in ini makna dia menyusuli sahabat Nabi. Maksudnya tak dah jumpa Rasulullah, tapi dah jumpa sahabat Nabi, maka dia pergi tabi'in, menyusul. Konteks ni mana? Hari ni puasa, esok puasa pula, habis sebulan, sama pula sebulan lagi. Lepas tu kalau tertinggal sehari, guna balik, dia kena wajib berturut-turut taubat min Allah, sebagai taubat dari Allah. Kalau tak buat lagu tu, lepas ni dia guna hula. Tujuannya untuk satu, sebagai kafarah. Yang paling penting sekali ialah untuk menahan jenayah ni berulang. Sebab bunuh orang ni dia nyakit, nak bunuh mula, dia jadi tajuk. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, tengok ayat seterusnya. Tajuk tadi, tajuk tak sengaja, hanya sengaja. Hanya sengaja. Wa man yaqtul, barang siapa yang membunuh, seorang yang beriman, muta'amminan, secara sengaja, fajazahu, maka balasannya ialah neraka jahannam kekal. Macam mana ni? Jadi persoalan kita ni, hukum bunuh orang ni akidah ke? Tak akidah lagi. Tapi dia ada berbahasa kat sini, bergantung kepada dalaman dia. Kalau dia anggap, kalau dia rasa bunuh, kalau diri dia tu tahu bunuh dosa besar, terbunuh, masa dia bunuh sengaja lah, tapi dia beretikat apa, bunuh ni salah, maka tak kekal neraka. Tapi kalau kata tak apa, tak apa, macam hukum rakyat lah, tak apa kan, memang patut kena bunuh, maka di sini lah kata kekal neraka. Tapi berbahasa lagi, walaupun dia ni bukan akidah, tak kekal neraka, bila sebut kekal, makna sama ada ke, makna dosa besar bunuh orang ni sebab nyawa ni, sama ada kekal atau meh-meh kekal dosa ni. Bila barang tu kalau dia menjadi dekat-dekat antara kekal dan kekal, maka meh-meh kekal. Meh-meh kekal. Macam contoh kita ni, Kalau bunuh orang ni, maknanya dia tak kena gantung, contoh. Semua hidup dalam penjara, semua hidup. Semua hidup ni meh-meh macam nak kata keluar ni bila, contoh. Kalau ikut-ikut betul hukuman dunia, Malaysia dunia ni kan, kalau semua hidup ni kalau umur dah 30, 60 keluar tak? Betul tak? Semua hidup ni, mana kalau umur dia 30, mana 60 keluar. Dan dia tak ada semua hidup ni. Ada orang beritahu kita, Allah Allah, kita tak nak pengalaman lagi. Orang kata semua hidup ni makna dia, so umur dia berapa? Kalau umur 40, 80. Semua hidup dia tu, kita faham semua hidup ni dalam jarak selama-lamanya lah. Tapi ada tarikh dia. Semua hidup ni kalau umur dia 20, 40. Kalau umur 30, 60. Kalau umur dia 60, 120. Atau semua hidup. Jadi
mana kalau dalam kotek-kotek ayat ni, khalidah ni, walaupun tak kekal, meh-meh kekal. Kalau lagu tu, tak payah bunuh. Bukan dia, dia boleh jadi lagu ni tak. Mana kalau kita faham, takut lah. Tapi memang ada pendapat kan, ada pendapat memang kekal, tapi kita kena hurai. Cuma bila kita nak pakai kataan ni Ibn Abbas kan, bila orang ni, saya nak bunuh orang ni, kita baca ayat ni, tak boleh bunuh orang ni. Kalau saya silap mati kekal, orang tak ingin dia bunuh. Tapi kalau dia dah bunuh orang, jumpa kita, macam mana? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Cara-cara kita kena hurai juga ni. Jangan-jangan main hurai kot dah. Jadi kita kena faham. Maksudnya kotak ayat ni kalau berkaitan, kalau merujuk ke kepahaman memang kekal. Tapi tak, kalau tak merujuk kepahaman, tak kekal. Tapi kalau orang lain berkata, kita nak bunuh orang ni, apa hukum bunuh orang? Baca ayat ni, kita baca ayat ni, baca sebentar lalu je, bagi dia tak, bila dia takut. Ha? Biasanya kalau orang nak bunuh, kalau baca ayat tak wani, tak jadi. Sebab apa? Antara dua, sama ada meh-meh kekal atau kekal. Apa buat risiko lagu tu? Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya. Wa la'anahu, laknat kepadanya. Bila sebut laknat, sebut kekal, sebut murka, sebut laknat, maknanya dosa besar ni. Wa a'addalahu, dan Allah menyediakan kepadanya adaban azimah, adab yang besar. Sebab itulah dalam medan peperangan kita tak boleh nak main bunuh saja. Kalau ada asal ada orang ni dia mengaku masuk Islam, maka darah dia jadi haram. Kan ada berlaku sahabat kata selak Usama bin Zaid, bila orang tu kata saya masuk Islam, dia bunuh selalu, dia bunuh juga. Lepas tu berita ni sampai ke Nabi. Nabi kata, dia beritahu alasan dia mengaku masuk Islam sebab takut ke pedang dia. Nabi tanya, adakah kamu belah dada dia sebab benda dalam, dalaman itu surah tu lah. Hak memangnya gini, memangnya sebab benda dalaman kita tak tahu, dia ni orang Islam sungguh, zahir, kita bunuh dia. Kita kata apa, yang patut kena bunuh pun, Nabi kata takut terbalik. Dia kata yang patut kena bunuh pun, maknanya dia mati, kita bunuh dia, dia syurga. Kita yang bunuh dia tu, kita ni kekasarkan sebab menghalalkan barang haram. Takut terbalik. Mana Allah beritahu, apa tu Nabi beritahu, takut jadi terbalik. Kita bunuh dia, dia tu haram dia bunuh. Lepas tu kita kata patut kena bunuh pun. Jadi kita, dia mati, maksudnya syurga. Kita bunuh dia tu, hukum akidah. Habis mana tu? Jadi wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jadi dalam konteks peperangan ni kena hukum sahih. Kalau seseorang dia tiba-tiba dia mengucap kalimah syahadah dalam peperangan, kita kena letak pedang. Tak boleh kita nak andai-andai dia ni berperuk tali. Sebab benda kita takat tu benda luar asbab, kita tahu kan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi, dorah betul ni pergi, pergi apa? Berperang. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Masa hidup ni untuk menegakkan tauhid. Fatabayyan, maka hendaklah kamu teliti. Cari jalan keterangan, carilah keterangan. Teliti ni berhati-hati. Dalam konteks nak ambil nyawa orang ni. Maknanya nak bunuh pun kena teliti. Jadi
apa tu, kalau dia tidak, dia lawan kita, tidak pernah mengisi apa-apa, kita bunuh dia, tak apalah. Tapi bila dia mengisytiharkan, pedang tak boleh dah. Pedang tak boleh dah. Kena bebaskan dia. Sebab dia dah mengaku Islam. Wala taqul, janganlah kamu berkata. Liman, kepada orang yang mengutarakan kepada kamu perdamaian. Mana bila dia mengucapkan kalimah syahadah ni, mana perdamaian ke situ. Jadi lafaz kalimah syahadah ni lafaz apa tu, jaminan nyawa. Lafaz jaminan nyawa, jaminan harta benda, jaminan maruah. Bila orang ucap kalimah syahadah, nyawa dia terjamin, harta dia terjamin, maruah dia pun terjamin. Kamu kata kepada orang yang ucap kalimah syahadah tu, lasta mu'minan, engkau tidak beriman. Padahal benda tu, iman-iman ni barang dalam. Kita kena hukum zahir, barang dalam ni urusan Allah. Mu kata lagu tu kenapa? Sebab mu tengok dia orang kaya. Mu tengok dia orang kaya. Maksudnya benda dekat tangan tu menunjukkan dia ni adalah orang kafir yang kaya. Jadi bila kau bunuh dia, barang-barang kat dia tu jadi milik kamu. Dalam pembagian harta papasan perang ni gitulah hukum dia. Jadi kau bunuh dia, kamu nak sangat benda kat tangan dia tu. Lepas tu mu kata lasta mu'minan, kamu tidak beriman. Tabtaghuna ardal hayatid dunya, kamu mencari harta benda kehidupan dunia. Jadi dari sudut ta'rif dalam bahasa aradun ni mana apa? Apa ingat? Aradun, kalau kita ngaji ilmu falsafah, arad 120 Aradun ke apa dia? Aradun ni barang muka asal. Macam kita contoh, baju kita ni kan, kita cuci-cuci, lepas tu kita pakai. Hak melekat kat kita ni apa dia? Ni aradun dia panggil. Aradun. Dosa aradun juga. Dunia aradun tu bukan hakikat. Dia barang-barang bukan kekal. Mana bila kita, kalau barang asal tu akhirat, barang dunia ni barang tak kekal. Daki dekat baju kita ni kalau kita basuh hilang. Aradun dia panggil. Dosa ni kalau kita istighfar hilang. Dosanya aradun. Bukan asal. Dunia ni aradun, bukan asal. Akhirat hakiki asal. Jadi segala sesuatu yang bukan asalnya aradun ni, termasuk harta benda kita, harta benda duniawi ini bukan barang hakikat. Hak patut kita bunuh dia kan? Kalau ada tak salah, tapi bukan utama, bukan maksud. Maksud hidup kita barang asal tu maksud ya? Macam dosa. Dosa bukan asal. Benda yang patut kita balik, kena balik asal. Maksudnya balik tu kita, maksud kita hak asal. Jadi dosa ni bukan asal, kita kena berhilang dia. Find Allah. Padahal kan, Padahal di sisi Allah itu ada harta yang banyak. Maghanimu katsira. Padahal di sisi Allah itu harta yang banyak. Kadzalika kuntum. Ini Allah nak ingatkan. Allah itu bagi jumlah ta'liliyah. Sebab tak boleh bunuh. Kamu kata sebab tak boleh bunuh, kata ni, nah ni luar tu dah lafaz saja ni, bukan hakikat lagi. Kamu dulu pun bila mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dulu,
tak sempurna lagi. Kan pasal aku beriman, dia tak sempurna lagi. Sama dengan mereka. Kan Allah yang pulang kepada kamu hidup. Kenapa kamu tak pulang kepada orang yang sebut kamu dulu? Kan kata dia kontong, demikianlah kamu adalah kamu min qablu, sebelum ini. Maknanya kamu masa-masa Islam pun bukannya sempurna selalu. Barangkali lafaz juga. Tapi mana Allah bagi kurnia kepada kamu, peluang kepada kamu untuk kamu menyempurnakan iman kamu. Sebagaimana Allah bagi peluang kepada kamu untuk menyempurnakan lafaz iman kamu, kamu pun kena bagi peluang kepada mereka lah, menyempurnakan lafaz iman mereka. Lafaz lain tak untuk kamu rampas hak tu, hak menyempurnakan iman sebenar ni. Lafaz zahir, kamu dulu lafaz zahir, Allah beri pulang kepada kamu menyempurnakan makna iman supaya hak zahir hak dalam serupa. Jadi kamu pun kena bagi peluang kepada mereka untuk menyempurnakan makna iman sampai sempurna. Tak boleh kamu bunuh mereka. Faham? Fatabayyanu, maka telitilah. Jadi hak yang Allah beri kepada kamu, kamu kena beri hak yang sama kepada orang yang sesama kamu. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu kana bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu lakukan khabir, amat teliti, mengetahui dengan teliti. Mana cara Allah nak suruh orang Islam bertindak tu, biar teliti. Mana orang manusia ni kena hukum zahir saja, bagai dalam tak boleh masuk campur, tu urusan Allah. Ni sampai kita nak cara barang dalam ni, gitu mahu tak ada. Jadi banyak dalam hukum-hukum kita sesama Islam ni, hukum zahir. Contoh kita tengok, kita tak tahu dia ni Islam ke tak, tapi tengok kat dalam Islam, nama Islam. Jadi kat situ hukum zahir, kena tanam dalam perkuburan Islam. Perkahwinan, dia ni tak tahu laki dah lagu mana, tapi dia ni mu'ayyir Islam, dia pun mengaku Islam, maka boleh nikah kan dia. Bukan tengok apa habis-habis betul dah akidah. Tanya macam kita learn ni kan, tak ada gitu. Tak payah nak nikah, betul tak? Nak cari betul-betul faham akidah pun nak nikah payah. Mana sekadar hukum zahir, maka mahkamah kata sah nikah ni. Tapi kalau dia mengaku dia ni kat dalam pun nama macam Kristian, dia pun mengaku Kristian, ha, tak boleh hukum zahir. Hakikat dia serah betul. Kalau dia mengaku Islam, nama pun nama Islam, hakikat dia serah betul. Orang munafik sama-sama selalu lazim, dia tak sedar di perang. Dia kata sama je di perang gedok. Kita pun ada kata macam lagu tu, sama je pergi ngaji tak mengaji. Allah kata tidak, tak sama. La yastawil qa'iduna, tidak sama orang yang duduk saja. Tidak sama sama ada orang yang berjihad atau orang yang bermujahadah. Mengaji ni mujahadah. Mujahadah ke jihad ke, tak sama hadis saja. La yastawi, tidak sama. Al-qa'idun, orang yang duduk saja. Mana tak pergi medan perang jihad, ataupun orang yang tak pergi ngaji tanpa mempunyai ghairu
oleh darari, tanpa mempunyai keuzuran, halangan. Nak banding dengan siapa? Dengan orangnya al-mujahidu nafi sabidillah, orang yang berjihad pada jalan Allah. Orang yang berjihad pada jalan Allah. Sama ada pun orang yang bermujahadah pada jalan Allah. Kita ni bukan orang jihad, bermujahadah. Sebab jihad ni di ghairi. Kalau mujahadah, di nafsi. Dua-dua tanggungjawab. Di nafsi bertanggungjawab, di ghairi bertanggungjawab. Wal mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah. Mana li susah di ghairi, ya. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Faddalallahu, Allah melebihkan, Allah melebihkan. Faddalallahu al-mujahidin, orang yang berjihad. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan jiwa mereka. Alal qa'idin, ke atas orang yang duduk saja. Darajah, satu darjah. Darajah, satu darjah. Jadi Allah melebihkan darajat ke atas orang yang berjihad dengan hartanya dan dengan diri, dengan jiwa mereka, ke atas orang-orang yang duduk saja. Ke mana pun duduk saja ni tak boleh. Ke mana pun keluar dalam bentuk mujahadah di nafsi atau li ghairi ni jom. Li nafsi dia panggil ngaji. Li ghairi jihad. Dan masing-masing, wa kullan, dan masing-masing, asalnya wa kullan nafsi, tapi dia buah nafsi. Nafsi ni orang mujahadah lah, orang yang berjihad lah. Wa kullan ni, wa kullan nafsi, tapi nafsi tak tersebut. Wa kullan, dan masing-masing orang yang berjihad pada jalan Allah ni, wa'adallahul hasna, Allah menjanjikan al-husna. Al-husna ni sama ada makna kebaikan atau pahala atau syurga dalam Quran. Kalimah husna ni tiga: kebaikan, pahala, syurga. Dan Allah melebihkan, wa faddalallahu al-mujahidin, wa faddalallahu al-mujahidin, Allah melebihkan kepada orang-orang yang berjihad, alal qa'idina, ke atas orang yang duduk saja, ajran azimah, pahala yang besar. Iaitu ulang balik,
beberapa darjat. Kalau kita ngaji bahasa Arab, bila iaitu makna dia badan, iaitu beberapa darjat badan kepada darjat yang mana-mana dia sebut. Dia ulang balik, iaitu beberapa darjat minhu dari ini. Boleh juga, boleh juga. Ajaran itu pada atas lah. Boleh darajat ini kepada ajaran minhu darinya dan maghfirah keampunan warahmah dan rahmat. Keampunan, rahmat, rahmat ini syurga. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam daurah diberitahu taubat illal ladzina tabu aslahu. Aslahu ni maknanya syarat taubat. Dan aslaha ni yang paling tepat dan benar ialah pergi ngaji. Maknanya apabila seorang itu pergi ngaji untuk membetulkan dalaman dia dan luaran dia, maksud dia untuk betulkan dalam dia. Kalau ada tak serupa hak hak wahyu, tinggal. Luaran dia kalau tak serupa hak Quran, tinggal dalam dia. Luaran dia kalau tak serupa hak Nabi, tinggal. Maka itu maksud taubat. Maksudnya kalau pergi ngaji itu alamat taubat seseorang itu makbul. Dia pergi ngaji. Kalau sebut taubat, solat taubat, istighfar, ngaji tak, tak ada aslahah, maka alamat tu tak ada. Alamat makbul taubat tak ada lagi. Siapa lagi ngaji? Barulah alamat makbul tu ada. Alamat taubat itu diterima lagi ngaji. Bila ngaji, bila tengok hak dalaman dia tak serupa Al-Quran, dia ubah. Luaran dia tak serupa Nabi, dia ubah. Maka itu alamat seorang itu bertaubat dan diterima taubatnya. Ayat ni nak beritahu barangkat orang ni dia nak, mungkin dia ni ngaji dah, ngaji dah, tapi nak buat seperti apa hak dalam Quran kata tak boleh, sebab kawasan tempat dia tinggal tu tidak mungkin nak buat apa yang Quran kata, apa yang Nabi kata. Tapi dia tak berpindah, tak berpindah, kan? Macam kita contoh, kita duduk satu tempat yang tak mungkin kita boleh makan. Mana sabar tak kita pindah dari tempat lain untuk kita boleh cari makan. Duduk sini kalau kita mati kita. Duduk sini mati kita. Lepas tu mana sabar tak kita tinggal, pindah tempat lain. Mana sabar tak? Ada tak orang nak salahkan kita? Tak ada. Konteks akhirat, mana kalau kita wajib buat apa yang Allah suruh, kita wajib menepati Quran, menepati Nabi. Tapi disebabkan kuasa tu tak boleh kita buat. Contoh, tak boleh kita laksana apa Allah kata, apa Nabi kata. Kita pun tak hijrah. Maka mati masuk neraka. Sebab hijrah atas konteks, kalau konteks makan, orang kata pun sama. Okay, mati je. Ya? Hak ni mana lebih wajib antara kalau tak pindah mati satu, kalau tak pindah sekarang mana lebih wajib? Pindah wajib lagi. Mana pindah keadaan dalam konteks kita tak mengaji, nak pindah keadaan daripada tak mengaji kepada mengaji, satu hijrah juga nama dia. Kalau tak mengaji tak tahu benda barang ni salah, dosa besar juga. Ataupun kita tahu dah barang ni salah, nak buat seperti Allah suruh, Nabi suruh ni tak boleh, sebab kawasan tu tidak mungkin kan. Kita pun tak ada arah. Tak ada arah, mati masuk neraka. Ayat ni, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang muwafatkan mereka, malaikat,
Hakikat dia orang tak ada lah. Muafatkan mereka malaikat. Siapa dia ni? Yang menzalimi diri mereka. Menzalimi diri mereka ni, maksud dia, dalam konteks ayat ni, konteks dia ni masuk Islam, tapi negara tu negara yang kafir, harbi. Nak buat Islam semua tak boleh. Nak buat mendapati wahyu tak boleh. Sepatutnya dia kena tinggal tempat tu. Cari tempat yang boleh dia buat apa yang ditutup oleh iman. Tapi dia tak pindah. Maka hukum dia dosa besar, mati masuk neraka. Lepas tu Allah kata, qalu fi ma kuntum. Mengapa kamu duduk sini dalam keadaan tak menunaikan apa yang ditutup oleh iman kamu? Maksud qalu fi ma kuntum ni, kenapa kamu masih duduk sini? Duduk sini berkaitan tidak boleh menunaikan sesuatu yang ditutup oleh iman kamu. Mereka berkata, qalu kunna, adalah kami mustad'afina, kami adalah orang yang tertindas, fil ardi, tak ada arah. Kalau buat lagu ni tak. Nak buat apa yang Allah suruh, Nabi suruh, tak boleh. Kalau buat kena tindah, contoh. Kena tindah. Dipulaukan, contoh. Nak makan tak boleh. Dia kena buat untuk menunaikan makna iman tu. Tapi kalau buat, kena tindah, contoh. Sehingga asal nak selamat akhirat, dunia pun berisiko mati. Sebab kalau buat apa yang Allah suruh, Nabi suruh ni, orang pulau kita jatuh. Nak makan tak boleh. Jadi dia wajib pindah tempat lain supaya tuntutan iman ni disempurnakan. Kan tuntutan iman dapat sempurnakan, tuntutan hak hidup ni memang dia wajib dah. Kau faham lah kepada. Kena tunai je. Kita contoh tak. Kalau kita ni, kalau sini, kalau duduk sini, kalau tak keluar tempat lain, mati kelaparan. Semua orang faham, kena keluar. Apatah lagi, kalau duduk sini, tak boleh nak tunai apa yang ditutup oleh wahyu. Kena keluar juga, kena tinggal. Kena cari tempat yang dia boleh nak melaksanakan apa yang ditutup oleh wahyu. Tapi kalau dia tak, dia tu tahu dah kuasanya menindah dia. Nak buat apa yang Allah suruh, hak Nabi suruh, kena tindah dia. Jadi mereka kata apa? Qul. Nak kata apa, duduk tidak ada ikhtiar untuk menyempurnakan tuntutan iman ni. Salah. Qul. Alam takun ardullahi wasi'ah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ni kan luas. Ada tempat-tempat yang kamu boleh melaksanakan tuntutan iman kamu. Kenapa kau tak pindah? Kenapa duduk situ? Kuasa tu kuasa tak mungkin nak buat apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Nah, tak pindah. Padahal dalam konteks dunia ni, kalau mu tahu tempat tu, kalau duduk situ mati kelaparan, tak ada kerja, semua orang faham kena pindah. Bukan dia duduk sini mati gitu. Oh, faham tajuk mati, faham tajuk masuk neraka, tak faham masuk neraka. Jadi manusia ni besar perut daripada agama. Perut ni memang faham laku lah. Orang kena pindah, bukan dia duduk sini. Sebab perut ni orang faham laku. Semua orang balas lah, duduk sini bukan dia, kerja pun tak ada, pindah lah duduk tempat lain. Tapi berpindah, berikhtiar untuk buat apa yang di menepati apa Allah nak, apa Nabi nak ni, sebenarnya dia penting lagi. Sebab nak menyelamat kita pada masuk neraka. Mana tak ada arah ni, kata masuk neraka. Tahu dah tak ada arah, masuk neraka. Sebab tak ada etik oleh kita. Jadi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu kamu berpindah ke tempat tersebut supaya kamu dapat menyempurnakan maksud iman. Jadi kita ni terikat dengan Quran, terikat dengan Nabi. Quran dalaman wajib serupa dengan Quran, dalaman wajib serupa, luaran wajib serupa dengan Nabi. Tapi tempat tak boleh. Mana tak ada arah. Tak ada usaha gitu. Duduk dengan dalam butuh.
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Maka tempat mereka, tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Mana tak ada usaha untuk menyempurnakan tentu tawahyu ni masuk neraka. Hak tadi neraka tak apa, mengaji nak faham apa Allah suruh, apa Nabi suruh, masuk neraka juga. Tak faham masuk neraka juga, ni faham dah, nak buat tak boleh, masuk neraka juga. Mana tak usah untuk faham ni, lagi masuk neraka. Tak usah untuk faham apa yang Allah tutup kepada kita, apa yang Nabi tutup kepada kita, menyebabkan tak buat apa yang Allah tutup, apa yang Nabi tutup, masuk neraka. Sebab apa? Sebab dah faham tak boleh buat masuk neraka juga. Tak ada ikhtiar untuk buat. Apa? Tak ada Allah. Ditindah oleh masyarakat. Nak buat tak boleh. Tak pindah ke tempat lain. Supaya boleh buat apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Masuk neraka juga. Hak tak ngaji langsung tu. Hak tak ngaji langsung. Tak boleh tahu langsung. Tak serupa ke tidak. Akidah dia. Tak serupa oleh amalan dia. Apa yang Allah tuntut, apa yang Nabi tuntut. Masuk neraka juga. Lagi masuk neraka. Lagu tu. Hak ni kita kena faham. Hak ni kita kena faham sungguh. Mana kalau tak ada ihtiyar, mana kita ni kena ihtiyar, kena keluar, kena ada ihtiyar. Kalau daripada jahil, kena keluar jadi jelas. Sebelum kita balik kembali ke rahmat Allah ni, biar jelas cara beragama kita. Menepati ya wahyu nak. Sebab bila Allah sebut taat tu wajib, kepada Allah tu wajib, kepada Nabi tu wajib, dalam konteks selain Allah dia ada syarat nak ikut. Tapi kalau Allah ni wajib Quran, Allah wajib taat, Nabi wajib taat, makna dia Tuhan nak betul kita. Kalau kita mengaji sungguh Quran, mana nampak makna taat kepada Allah. Kalau kita mengaji sungguh hadis Nabi, mana nampak makna taat kepada Nabi. Tapi dah kita tak mengaji, tak nampak. Siapa kita tak bergantung pada orang. Teks sudah jelas. Maksud taat tu lah ke mana. Teks Quran tu sudah jelas. Maksud taat Allah tu lah ke mana. Teks hadis Nabi tu sudah faham. Maksud taat pada Nabi tu lah ke mana. Dan kita tak mengaji, tak nampak. Ikut orang. Kalau orang tu betul-betul, tak betul-betul. Sebab bila wajib ni makna dia, Allah dan Nabi ni, mana bagi kita suatu keadaan, agama ni jenis tengok tulisan tu jelas dah. Kalau betul-betul kita nak jelas lah. Wasa'at masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali, illa kecuali dia ni dalam keadaan boleh keluar kuasa. Tapi tak boleh sebab apa? Sebab nak keluar, nak ikhtiar pun tak boleh. Mana dia memang segi pun tak orang sama dia keluar. Dan kadang dia lemah. Ni dia boleh keluar. Dia ada kereta sebiji, boleh tinggal kuasa. Jual tanah ni, beli tanah lain contoh. Boleh. Tak ada usaha. Kuasa tu tak ada pengajian. Ada tempat dia ada pengajian. Nak hidup boleh tempat ni, sama lah sini boleh hidup, sini hidup. Tapi sini ada mengajar, tak ada mengajar. Dia tak pindah ke situ. Mati masuk neraka. Ayat ni kita. Mana tak ada ihtiyar untuk memastikan hidup dia ni menepati apa Allah nak, apa yang Nabi nak, maka masuk neraka. Kita kena ingat bahawa yang berlaku lepas mati ni seperti yang tulis, ada tulisan ni. Dia takkan berlaku-laku lain. Takkan kita nak kata tak okay. Ataupun kita ni kata macam-macam lah kita buat alasan-alasan. Maknanya haknya kita khoyar tu tak berlaku. Hak berlaku seperti apa yang ditulis dalam tulisan. Kalau kita kata kita tak tahu, kenapa tak mengaji? Tak ada kau orang ada orang setahu. Lagi parah kita nak jawab. Ada. Kita buat alasan macam-macam. Dia kata apa contoh alasan? Itu untuk orang-orang pekir. Kita tak pekir lagi contoh. ada kelah hal untuk orang yang tak pekir lagi. Dia kata begitu.
Tak ada dah. Lepas tu ni kelas orang kaya-kaya. Tak ada lagi dia tak alasan kat dunia boleh dia patut tak ada alasan. Memang gitulah. Tu kalau dah toksik tu tu hangpa sibuk. Kalau kat sekarang sibuk ke kerja. Bila pergi sibuk kena itu kalau kata tak ada masa. Dia ada masa, dia kata tak ada masa. Memang tu hang buat tak ada masa subuh. Munah sangat tak ada masa. Lepas tu jangan sebut tak ada masa. Tuhan buat tak ada masa subuh. Kita ingat malam dah kita sebut, kena ada masa. Ada masa sana, ada masa. Aku tak usah ada masa. Memang ada masa subuh. Kalau kita tak ada masa, tak ada masa. Tak ada masa subuh. Tuhan buat bagi tak ada masa subuh. Mari. Benda-benda yang menghalang dia. Sebab dia sebut tak ada masa. Tak ada masa. Tuhan buat tak ada masa subuh. Kecuali illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang tertindas, minar rijal, dari lelaki, wan nisa, dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak. Dah berapa muda-muda belakang ni tak? Dan anak-anak yang tidak terdaya, tak ada daya. Dan Allah mahu tahu. Ada daya tak ada daya ni, bukan neraca kita, neraca Allah Ta'ala. Kita sebut tak ada daya. Takut-takut kita kata tak ada daya. Tak ada daya ni atas kacamata Allah. Memang tak ada daya pun, tak apa. La yastati'una, tidak mampu. Halilah, daya upaya, tak ada daya. Tak ada jalan nak keluar daripada keluar kawasan. Barangkali ada hujah. Dan kita minta mak ayah kita telah kembali ke rahmat Allah. Kita nak lagu ni. Tapi tak ada arah kita. Doa. Undang-undang tak tajuk ni. Nak ngaji, tak ada kita, tak ada orang nak ngaji. Undang-undang lagu tu. Cuma undang-undang nak kata pasti tak ada hujah kita. Tapi kita kena doa undang-undang. Mak ayah kita akan tajuk ni. Nak memastikan itu bukan urusan kita, bukan kerja kita. Tak mampu. Tak boleh kita kata pasti sebab benda-benda luasa. Kita kata mudah-mudahan. Cuma kita ni, hak kita sendiri ada alasan lah. Sebagaimana alasan yang kita rasa boleh diberi oleh mak ayah kita. Pengajian banyak, orang mengajar banyak. Kan? Tempat ada. Wala yahtaduna sabila, tidak kan, tak ada orang, tak ada mengetahui jalan, tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Nak pindah faham, nak pindah faham lah. Tak ada jalan. Mudah-mudahan. Tapi tak ada kok. Kita jangan dah, yang kita tak boleh ni kita ni. Duk hukum semua dengan lek maya kita. Sebab kita ni jalan banyak. Kendaraan mudah dulu. Kan? Nak dulu kalau orang dulu ni kalau boleh baju naik basikal tak apa dah. Mak kita tak. Kita mak kita lah. Kita anak 10. Anak last. Masa lahir kita tu mak kita tak pandai buat basikal. Lepas tu kita umur 6 tahun belajar buat basikal. Kita belajar, mak kita belajar juga. Kita jatuh, mak kita jatuh juga. Bayangkan. Hujah dia nak buat basikal tu apa dah? Nak belajar ngaji. Sebab jiran sebelah dia, boleh pergi ngaji, boleh buat basikal. Dia basikal tak boleh. Kalau nak naik, kalau motor, tak, ayah kita tak boleh naik motor. Naik basikal. Kalau ringan-ringan macam mula-mula dulu, tak apalah. Kalau tua ni, nak bawa basikal. Jadi kena usah sendiri belajar berbesar. Kita pergi ngaji naik besar, dia naik besar. Jadi kemudahan banyak. Kemudahan banyak. Jadi Allah kata, maka mereka itu faulaika, semoga Allah ampun mereka.
fa ulaika asallahu an ya'fu an. Kalau betul lah mereka ni kemampuan tak ada, semoga Allah ampun mereka. Mereka, kita, jangan kita hukum mereka serupa kita. Kita ni orang nak pergi, ada orang nak bawa. Sampai pergi, sampai ada cerita, kita pergi rumah dia ustaz, nak suruh pergi. Ambil dia, ambil tiap-tiap minggu tak apa lah, nak suruh pergi ya, kawan dia tu lah. Tapi late yang nak kita nak ajak dia, dia tak apa semua mana. Hal yang nak bawa ni, kata kita sungguh tu, tak berungut pun, kita nak bahagian pahala je kita. Supaya dia ni, dia berkenan nak pergi, dia pergi sendiri dengan ada juga ada. Haknya nak bawa tu satu hak, haknya nak pergi ni. Lek dia tak, bila kehendak tak ada, tak gagal. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu afuan, maha pemaaf. Ghafur, maha pengampun. Jadi kita, tajuk ni kita letak kepada orang-orang yang terdahulu, mudah-mudahan. Tapi tak boleh tak lebih, sebab mudah-mudahan. Kan? Tak boleh kata Allah pun, tak boleh mendahului. Mudah-mudahan, lafaz tu, mudah-mudahan. Kita kalau pada mu'ajah kita, kalau tajuk ni kena ke mereka, mudah-mudahan, asukah kita. Mudah-mudahan. Bila mikir balik, sedih. Jadi takut juga, bimbang. Tapi harapan tu ada, takut tu ada. Sebab apa? Sebab kita mengaji tajuk betul ni, tajuk wahyu ni. Setelah mu'ajah, kita kembali ke rahmatullah. Kalau hidup lagi, kita nak buat lagi daurah. Nah, kita dulu ni kan banyak percaya benda-benda tu kedua-kedua ni. Kita pun mikir. Tapi kita bila baca ayat ni, kita kata mudah. Tapi tak boleh tak. Benda tak boleh lah. Tapi harap tu kena ada. Doa tu kena ada. Sedih tu kena ada. Mana kita yang ada peluang. Hak kita bimbang ni, peluang ada. Tapi buat-buat tak ada peluang. Tiada maaf bagimu. Letak lagu tu. Barulah kita jadi macam, oh tak boleh gitu. Contoh kita kata, oh, ustaz kita tengah-tengah dah ngaji daurah ni. Apa baik pula tu nampak? Tak ada alasan. Supaya lafaz ar-rasikhuna fil ilmi itu untuk kita. Daripada ar-rasikhuna fil ilmi. Mantap dalam ilmu. Mantap dalam ilmu ni makna dia teks duduk kat dia. Sehingga dia tak jelas. Hak Allah nak lah ke mana? Dia panggil ar-rasikhuna fil ilmi, golongan selamat. Dia tak gantung pada orang, gantung pada teks wahyu tu jelah lah ustaz. Kita tak tergamak lah buat benda ni. Tak ada rasa, macam ni kalau kita belik. Lafaz wahyu tu telah menzahir, makna benda ni lagu ni. Tak boleh nak ni dah, dah konoh lah kita. Dia panggil ar-rasikhuna fil ilmi. Maaf dengan ampun ke ustaz? Ampun ya ustaz, ayat kata waking mula kau. Ha, dia dah sebahasa. Dan dia sebahasa makna afwan ni tak tanya soalan dah. Ghafurah ni tanya soalan lagi, tapi beritahu je apa ampun dah. Sekarang sebut gitu ya. Afwan ni tak tanya dah. Tak ukit dah kat air esok. Ghafurah ni Allah sebut lagi, tapi Allah nak beritahu aku maaf dah. Nak menzahirkan Allah sebut lagi, tapi Allah nak menzahirkan Allah dah mengampun. Kena zahir juga. Oh, ingat dah buat sekian-sekian. Oh, ingat gitu. Aku ampun dah. Lepas tu ghafura. Afuan. Afuan ni tuan tak tanya dah. Tulisan pun tak ada. Soalan pun tak ada. Tulisan pun tak ada. Lepas tu kita baca dalam Ramadhan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu. Fa'fu anni tu kan. Kalimah afuun. Tapi kita sedap dulu. Kan, nak dua-dua lah. Kan, ngam. Nak baca. Bulan-bulan puasa dia khusus untuk bulan puasa. Tapi kita boleh baca, tak terikat untuk lain-lain. Kita boleh baca tak apa. Boleh baca kita sendiri. Tak kita baca. Ni ada baca sama Allah ma'ina ta'afun tuhabun afafafan. Mana kita nak baca? Baca. Okay. Dan orang kita.
dalam konteks-konteks kita, kita nak baca sendiri, baca apa pun. Cuma kalau konteks-konteks betul 10 akhir Ramadan tu memang dia khusus mana tu. Tapi kalau kita nak baca juga tak apa, gigi kita. Jadi mana dia kalau ada pada dalam konteks 10 akhir Ramadan ni, orang lain tak nak ajar hal lain. Orang lain tak nak ajar hal lain, kita kena promosi Nabi hak tu. Mana Nabi promosi hak tu, kita kena promosi hak tu. Angkat Nabi. Mana kalau orang-orang nak amal, benda tu dua puasa, tak serah dia. Siapa nak ikat? Siapa nak ikat? Kita tak boleh ikat untuk orang. Orang nak baca, orang tak boleh. Kita nak baca bila-bila, ustaz, tak apa, baca pergi. Tak makna tu, mana pun tak, tak apa ni. Mana tu boleh baca bila-bila makna tu. Wa man yuhajir. Ha, tengok ni, cerita dia ni, dia ni dalam konteks contoh tu hijrah tak sampai tempat, mati dulu masuk syurga juga. Ni cerita dia tak sampai kan. Wa man yuhajir fi sabilillah, para siapa yang berhijrah pada jalan Allah, makna pindah kawasan dalam konteks untuk menyempurnakan makna iman, kawasan pindah kawasan. Sebab kawasan dulu-dulu tak boleh sempurna makna iman, dia pindah kawasan untuk menyempurnakan makna iman. Maka dia akan dapat, maka dia akan dapat tempat yang luas. Maksudnya dia akan dapat tempat yang baik, yang luas. Mana lapang, lapang tempat yang luas, lepas tu rezeki yang melimpah. Wah, ganti balik. Sebab kerana Allah eh. Bila kerana Allah, tempat dia pergi tu lebih rezeki lagi. Dia kadang-kadang masalah kita nak pindah ni, oh, kita ni kuasa ni laku kedai, nanti kita pergi pindah sana, macam mana pula nak buka kedai pula, betul. Atas mana iman ni, kita pergi kuasa tu lebih baik rezeki dia daripada kuasa sebelum. Tengah buat. Malah dah sebab apa ni, dia sedap punya huraian dan dah tak ingat ni. Tempat yang luas ni, dia ada dua mana, dua fadilah. Luas je, dia luas. Tempatnya luas. Saya luas. Mana dalam konteks luas ni benda dia tengok. Rezeki banyak tempat luas, ha? Terbuka tak ada hak. Ha. Bebas. Kita boleh bebas. Bebas. Ha, lepas tu rezeki murah pula. Tuhan buat lagu tu. Lepas tu waman yuhajir waman yakhruj, orang siapa yang keluar kawasan, yakhruj min baitihi muhajir, keluar untuk tinggal kawasan, nak menunaikan makna iman, daripada kawasan yang tak ada tunai makna iman. Muhajiran ila Allah wa rasulih, termasuk keluar pergi ngaji. Kan, nak keluar daripada kawasan jahil kepada kawasan tahu. Kita mengaji ni nak keluar daripada zaman kejahilan kita kepada zaman tahu kita. Nak pindah. Sifat kalau duduk sini tak, kalau duduk rumah saja bukan dia, tak pandang-pandang. Keluar kawasan tu untuk pandang. Tapi tak ada pandang, mati dulu. Tapi bukan makna dia berhenti dulu ni. Dalam proses nak pandang. Apa dalam proses nak pindah? Tak dan sampai tempat. Tempat lagi tu tak sampai. Ataupun kita nak mengaji, nak pandai. Tempat pandai tu tak sampai. Tempat pandai tu tak sampai. Mati dulu. Kita dulu. Bukan kerja dia, kerja Tuhan.
nak keluar kawasan untuk bandar. Tapi tak ada bandar, mati dulu. Ataupun keluar kawasan untuk menuntut mana iman, tak sampai pun tempat tu, mati dulu. Tapi maksud hidup dia ialah maksud dia keluar kawasan tu untuk kepada Allah, nak menepati hak Allah tuntut dan hak Nabi tuntut. Atau mana maksud tu? Biar hidup dia serupa hak Allah nak, serupa hak Nabi nak. Waktu mati dulu, tak ada sabar tempat. Nak cerita hujah ni, orang kata mati saja, aduh, ngaji tak pada saja ni. Mana ada istilah saja. Dengan syarat dia tidak ubah maksud hidup dia. Jangan berhenti ngaji ya. Jangan patah balik perjalanan lah. Patah balik dari diri. Dia kena terus. Lepas tu mati. Ataupun dia mengaji, lepas tu kembali ke Ramadullah. Tak ada habis. Ngaji daurah dan sehari dia tahu mati. Tapi masuk di daurah tu dia. Nak betulkan dalam ada dan luar ada. Dapat juga hak denda tu. Dengan syarat tak balik ke belakang. Tak undur balik. Contoh dia ni nak pergi ke Perak tu kan. Tak patah balik. Kecuali kalau ada roblox tu. Kita lain. Roblox tu tak boleh masuk denda contoh kan. Sebab COVID-19 lah. Kita lain. Hak ni boleh pergi patah balik. Ataupun kita pergi ngaji, lepas tu berhenti. Sebelum berlaku lagu ni. Berhenti dulu. Dia kata, ngaji tak pandai-pandai bukan dia. Maka tak masuk ajak dia. Tak masuk. Dia tak masuk. Anugerah tak dapat ke dia. Lepas tu jangan berhenti. Bukan berhenti, jangan berhenti ngaji yang kita. Dengan sesapa pun. Kita mengaji dengan Ustaz Razali ke, dengan sesapa pun. Makna proses ngaji tu jangan berhenti. Berterusan. Tak kira siapa pun. Kan? Makna tajuk tu jangan berhenti ngaji ni. Sebab kita kena ngaji banyak guru. Ngaji jangan berhenti. Jangan kata bukan dia, ngaji tak pandai, bukan dia. Maka ayat ni tak dapat ke dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, tak dapat dia. Maka telah tetap pahala dia di sisi Allah. Lepas tu kita kata dah, jangan berhenti ngaji ni. Tak dapat pun ngaji juga. Tapi bila masuk hidup tu jelas, hak yang Allah nak bagi tu pun Tuhan bagi. Walaupun tak sabar tempat. Ini ingat ayat ni. Kena buat ayat ni. Jangan berhenti mengaji. Daurah ke tak daurah ke. Tengok ustaz mana-mana ke. Ayat 100 ustaz ni. Kena ingat ayat ni. Dalam konteks kita ni ngaji daurah lah. Kita tak kena ayat hijrah ni. Sebab kita rasa kita tak perlu hijrah. Tapi dalam konteks kita ni, hijrah dia sedut apa? Dia sedut sifat. Daripada jahil kepada tahu ni, mana tak perlu pergi tempat lain. Negara negeri kita ni, tempat-tempat dia. Nak ngaji tajuk apa? Ada belakang. Tak sih, ada. Tok Guru nak ngaji. Bidah, kita duduk satu kawasan. Dia bagi kawasan industri dia bagi. Orang nak ngaji benda-benda lagu ni ke negeri industri. Kalau tak dekat negeri lain. Kerana ini banyak-banyak negeri dah ada dah. Dan ini mudah tu banyak. Tak ada pen tak ngaji tu kan? Ha? Ada sing ngaji kelas ni, ngaji kelas lain tak apa. Tak apa, pergi kelas lain pula. Takkan kita nak berhenti satu-satu je. Tak sing kelas ni, pergi kelas lain. Sama ilmu lain. Takkan ngaji tak sayang, kerana ngaji hadis pula. Contoh tak? Ada daurah hadis, pergi ngaji hadis pula. Tak buat ilmu lain pula. Bukan berhenti. Maksud berhenti tak kerja mana-mana, duduk saja pun. Baik siram pokok bubur, contoh. Lah ni. Kelah banyak, satu hari tu mana tahu ada kelah buat daurah hadis tu. Okay, ya. Kita bukan ada terikat. Kerana kita ni bagi yang tak mengaji daurah lagi, dia alu-alukan. Kalau esok contoh lah, kat kelawanan tu kan. Siapa dia kata apa? Dia minta supaya siapa-siapa yang ada sana dah, sila jangan mari untuk tahun ni. Sila jangan mari untuk tahun ni. Nak menggalakkan orang yang tak mari lagi boleh sebab kuasa terhad. Boleh jadi. Dekat darah orang Nabi dekat lalok tu kan. Dekat lagu tu. Nak kata banyak sangat. Orang nak pergi sama. Tapi Quran ni tak pernah puas. Kita ni kalau nak berhenti
Nak berhenti atas mari tak ada lain. Kita galakkan biar makna perkataan lekat kita. Tubik tak tahu. Ah, tak apa dah. Lepas tu pergi ngaji lain. Sebab tak boleh. Salah kalau kita ngaji setempat, kita kena pergi mahir-mahir-mahir. Tajuk lain pun tak ngaji. Ngaji hadis pula contoh. Anak bukan ikat. Maknanya kita kena ngaji belakang lah. Sebab masa-masa ini kena ada tanggungjawab. Kita bagian tajuk B. Agama. Ini bagian satu tajuk. Banyak lagi ilmu kita kena ngaji. Takkan nak ngaji yang kita? Tak boleh. Tak, macam nak ambak. Ha? Bukan. Oh, Matt fikir lagi tu pula. Dia tak boleh. Nanti jadi orang Yahudi. Orang Yahudi eh? Bila datang Nabi, tak bagi ngaji. Ngaji kita saja. Yahudi kan, sifat Yahudi. Yahudi tak bagi ngaji orang lain. Dia kata ngaji kita, jangan ngaji orang lain. Ha, tu sifat Yahudi. Kita tak. Betul tak? Habis-habis. Dan apabila darabtum, kamu berpergian fil ardi, di bumi. Mana atas maksud? Untuk kerana Allah. Allah bagi keringanan dalam solat. Mana boleh pendekkan solat 4 jadi 2 kan? Falaisa alaikum, maka tidak salah atas kamu. Falaisa alaikum junahum, tidak atas kamu berdosa untuk memendekkan solat yang 4 jadi 2. Taksuru minas solat. Taksuru ni syarat qasar ni mesti solat yang rakaat ni 4. 2, 3 tak boleh. 4. Jika kamu takut, atas nama takut tak apa, atas nama sapi kan, kuatir membahayakan kamu dari orang-orang yang kafir. Ayyaftinakumul ladina kafaru, takut membahayakan kamu dari orang-orang yang kafir. Innal kafirina, semua orang kafir ni tak senang nak bahagia nak untuk akhirat kamu ni. Tak senang dia. Dia tak senang untuk akhirat kita. Sifat orang kafir ni tak senang orang beriman buat untuk akhirat dia. Innal kafirina, sesungguhnya orang kafir ini adalah mereka bagi kamu musuh yang nyata. Dekat dia kita. Innal kafirina, dan sesungguhnya orang kafir itu adalah bagi kamu musuh yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.